Oke guys, kali ini Mimin akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam. Tapi, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate lainnya dari channel ini. Di episode kali ini, kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menarik ya guys, yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Yang mana? Di episode kali ini, Pasya sangat merasa sedih setelah mengetahui bahwa dulu Bu Nawang itu pernah melakukan operasi pengangkatan rahim. Dan yang berarti, itu adalah Bu Nawang itu bukanlah ibu kandung Pasya. Dan Pasya sangat merasa bingung ya guys akan hal itu. Nah, sepertinya di sini Dewa, Livia dan juga Pasya itu bersatu ya guys. Kira-kira apa yang membuat mereka melakukan hal ini? Apakah karena Pasya telah mengetahui bahwa ternyata Pusari itu adalah ibu kandungnya dan ia adalah keturunan Rama Buana yang sebenarnya? Kira-kira apakah hal itu benar ya guys? Dan jika hal itu benar, bagaimana nantinya dengan Dewa? Apakah Dewa akan tersingkirkan sebagai CEO Buana Corp? Karena sebenarnya Dewa itu bukanlah anak kandung Rama Buana. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.